Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi di channel Acimaroy. Kita akan bahas kamera Fujifilm Expose. Nah, yang di depan kita ini sekarang adalah Fujifilm Expose compact kamera. Ini adalah kamera tahun 90-an ya, mungkin. Yang saya dapatkan masih lengkap dengan boxnya. Di sini kita lihat ada tulisan Expose compact kamera gratis satu roll Fuji Color Spria 200 isi 36 dan warnanya gold. Kemudian ada tulisan pembidik besar, lampu kilat, fokus tetap. Lalu di sampingnya, di belakangnya, oke. Kondisi boxnya sudah mulai penuaan ya, tapi kita lihat saja dalamnya. Let's go. Ada tulisan PT Modern Photo TWK Matraman Jakarta. Nah, ini ada manual. Ya, manualnya kota-kota besar Surabaya, Pekanbaru. Lalu coba kita lihat di sini. Kamera ini unik karena dia hanya menggunakan satu baterai saja. Ya, ada pengisian baterai, pengisian film, name of part. Nah, keren gambar-gambarnya ya. Nah, sketnya, cara menggunakan flash, jaraknya berapa meter untuk fix focus. Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia. Tuh. Sampai posisi mengambil foto juga disebutkan di sini ya. Nah, di belakangnya ini part-partnya. Bagian-bagian kamera. Oke. Keren. Terus apa lagi yang ada di dalam? Terus covernya ya. Dengan cukup satu baterai saja, satu baterai biasa dapat menampilkan sebanyak 70 gambar setara dengan 2 roll film. Wah, hemat nih kameranya. Oke, kita lihat di sini ada strap. Dan yang gak kalah penting kameranya. Ya, boxnya masih warna hitam mengkilat. Nah, ini bekas-bekas nempel ya. Jadi si case case kamera ini terlalu menempel dengan body. Nah, seiring usia dia mungkin kepres dan akhirnya meninggalkan jejak di sini. Oke, teman-teman, ini kamera keren menurut saya karena hanya cukup menggunakan satu baterai saja. Kita bahas di sini disebut Fuji non lens ya. Bandingkan dengan kamera lain, kalau bukan dari Jepang, dia akan made in Japan ya, atau Japan lens. Nah, sedangkan Fuji dengan PD-nya dia punya produk sendiri, Fuji non lens. Ini lens covernya, kita lihat. Nah, keren ya membukanya, atas bawah, dan ininya masih bersih terlihat. Ini untuk flashnya, jadi kalau ingin flash diaktifkan tinggal geser ke kiri dari arah saya, tekan, tinggal digeser kanan. Ini flashnya, dan ini big viewfinder ya, dia bilang kaca pembidik, pembidik besar. Dan ini tulisan, dan ini ada tonjolan-tonjolan untuk hand grip. Lalu sini ada shutter release button, dan ini lucu,
film counternya ya. Film counternya bentuknya elips dan ada di sini nih. Nah, terlihat ya. Kemudian ini flash indicator. Di belakangnya dia menggunakan time winding. Ya. Kemudian ini adalah rewind button. Kalau sudah selesai, tinggal di rewind. Kemudian di kokang sini. Ya, ada arah panahnya. Nah, oke. Okay. Kemudian ini viewfinder-nya. Wah. Cukup besar ya. Kemudian ini jendela intip. Nah, untuk back opener-nya ada sebelah kanan. Biasanya Fuji-Fuji itu di sebelah kiri. Nah, ini dia ada di sebelah kanan. Ini back opener-nya. Kemudian ini untuk hand strap-nya. Lalu di bawah ada battery chamber. Ya, battery chamber-nya ya cuma satu saja. Satu baterai. Hemat. Lalu ini untuk rewind crank. Jadi kalau sudah selesai tadi dipencet, ini diputar. Ya, sesuai dengan arah panah. Ada tulisan CE, kemudian Fuji Film Co Limited Japan. Nah, sekarang kita coba lihat dalamnya seperti apa. Wow. Ada stiker Jepang. Stiker gunakan Fuji Film. Ini film chambernya bersih ya dari plastik. Kemudian dia punya light seal, di sini juga ada light seal. Ini film pressure plate. Lalu light seal lagi di sini. Yuk kita coba, kita tes. Oke, kita ada baterai. Mana plusnya ya? Oke, plusnya sini. Oke, ABC udah cukup sih. Oke. Masukkan film. Jadi walaupun filmnya ini dari, oke, ini kita dorong dulu. Dari kanan ke kiri, tapi ngokangnya tetap kanan arahnya. Why? Nanti kalian akan tahu. Oke, tutup. Sudah. Oke, ada lock. Sekarang kita lihat kalau kita putar, ini juga harus putar ya. Tuh. Oke ya. Lagi. Flashnya kita aktifkan. Kita putar lagi. Oke, sepertinya baterainya salah baterai nih. Kita ganti dulu aja. Jadi size baterai ABC ini pas di body kamera expose. Kenapa? Mungkin produk lama ya. Dan pernah saya coba dengan kamera dengan baterai energizer, itu bodinya agak beda, lebih besar energizer. Ya, kita coba. Dan mengeluarkannya agak susah. Coba kita tes aja. Oke. Oke. Terdengar dengung ya. Nah, sekarang kita coba lagi. Time winding. Oke. Time winding. Oke. Dan suara shutternya smooth. Gak terlalu berisik. Tuh. Kamera ini ringkas, lihat ya, ukurannya ya kecil, jadi cocok tuh, dan tipis. Cocok untuk teman-teman yang nggak mau terlalu ribet, ya, kamera ini bisa diandalkan. Nah, kalau udah selesai, kita tinggal matikan saja.
tutup, kemudian kita rewind. Ya, caranya ditekan. Oke, tekan. Lalu kita putar ke arah searah jarum jam. Oke. Ini saya ingin tunjukkan apa yang terjadi ketika diputar ya. Jadi kalau kita putar tanpa menekan tombol ini, dia akan nge-lock. Jadi yang harus dilakukan adalah kita harus tekan lalu kita putar. Nah. Oke. Dan dilakukan dalam keadaan terbuka ya untuk rewind. Oke, sekarang tinggal kita tarik. Caranya ini ditarik dan kita tinggal dorong saja keluar. Lalu tutup lagi. Oke. Ini kamera yang bagus, silakan nanti dicari di Alcimaroy atau di toko-toko online lainnya. Oke, kali ini review dari Alcimaroy untuk kamera Fujifilm Expose. Sampai ketemu di review kamera berikutnya. Dan jangan lupa please like, comment, dan subscribe. Sampai bertemu dan semoga bermanfaat.